Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 12 Juli 2023, ya, di mana pada pagi hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat dan menyaksikan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi pada pagi hari ini di Pasar Cihapit, Kota Bandung. Tribuners, di mana pada pagi hari ini, ya, sebelum kedatangan Jokowi di Pasar Cihapit ini, suasana di Jalan Cihapit ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana di sini terlihat suasana sudah disterilkan sejumlah petugas keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI. Di sini terlihat sudah berjaga-jaga, begitupun dengan awak media, ya, yang sudah menunggu kedatangan Jokowi di pagi hari ini di Pasar Cihapit. Rencananya Tribuners, Jokowi di Pasar Cihapit, Kota Bandung ini rencananya akan datang, ya, sekitar pukul 8.15, ya, atau pukul 8.15, ya, atau sekitar pukul segitu, ya. Dan di mana di Pasar Cihapit ini Presiden Jokowi selain melakukan kunjungan, juga akan menyerahkan BTL, ya, kepada para pedagang pasar dan menyerahkan BMK kepada para PKL di Pasar Cihapit ini. Dan tentunya nanti Presiden Jokowi di Pasar Cihapit ini kunjungannya akan didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sesuai dengan agenda Gubernur hari ini. Nah, selain melakukan kunjungan ke Pasar Cihapit, Kota Bandung, Presiden Jokowi juga diagendakan akan melakukan peninjauan fasilitas Stadion Sijalak Harupat, ya, Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Jadi meninjau fasilitas stadion dan seleksi timnas U17. Oke, kita disuruh geser ke sebelah sini. Nah, setelah itu pada pukul 10.30, ya, Presiden Jokowi diagendakan akan meninjau Nyuman Nuat Galeri, ya, akan meninjau Nyoman Nuat Galeri. Dan dilanjutkan pada pukul 11.20. Jadi ini, ya, kunjungan terakhir di Nyoman Nuat Galeri. Dan langsung beliau akan sesuai jadwal akan kembali ke Jakarta dengan Kepangkalan Hussein Sastra Negara. Demikian Tribuners yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners dimanapun berada, beberapa saat lagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akan tiba di Pasar Cihapit, Kota Bandung, untuk melakukan kunjungan, ya, di Pasar Cihapit ini. Jadi rombongan sudah mulai tiba.
Maju penjemputan. Sudah tiba ya, ini mobilnya. Tertuliskan Indonesia di plat nomornya. Terus ada bendera merah putih. Masuk nanti lewat dinya deh. Mana itu si Pak Jokowi? Lewat dinya. Menyapa warga dan pedagang ya yang ada di pintu masuk pasar Cihapit. Sejumlah warga dan pedagang tampak berdesak ya, berdesakan mencoba ingin bersalaman dan berfoto bersama Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi baru menuju ke pasar. Pak. Oke. Presiden Jokowi sudah masuk ke pasar Cihapit. Sementara untuk awak media yang diperbolehkan masuk ke dalam itu hanya beberapa media saja. Sementara sebagian besar hanya menunggu di Jalan Cihapit ini. Oke, Tribunes, demikian dulu yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada di mana sih pacar siang lo? Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Yang pacarnya itu tahu Pak ya. Mundur lagi ya, mundur. Mundur lagi, Pak. Motor, Pak. Ya, motor. Mundur, Pak. Pak Jokowi. Pak. 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 KBRI, Pak. Pak KBRI, Pak. Pak KBRI, Pak. Pak KBRI, Pak. Pak Menteri. Pak Jokowi, Pak. Sini, Pak. Bang, izin, Pak. Pak, izin, Pak. Bang, izin, Pak. Bang, izin, Pak. Bapak. 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 Foto, Pak. Foto, Pak. Aduh, tukang pembarangan orang, aduh, ya. Clear. Pak, mau foto, Pak. Oh, saya punya di situ. Oh, saya punya kartu terbuka itu. Pak, izin, Pak, foto, Pak. Pak, izin. Pak, Pak.
kamera dik. Pak, izin pak. Pak, izin pak. Oke, Tribunas, demikian tadi kita sudah lihat bersama kunjungan Presiden Jokowi di Pasar Cihapit, Kota Bandung. Dan sekarang sudah meninggalkan Pasar Cihapit menuju Stadion Sijalak Harupat. Dan setelah dari Sijalak Harupat, kunjungan dilanjutkan ke Nyoman Nyuat, ya. Suasana ramai, warga berebut kaos foto bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.